Okay, gengs, welcome back to my channel. Ya, di video kali ini aku mau ngajak kalian masih seputar maintenance atau perawatan, khususnya di perawatan sektor breaking atau pengereman ya. Kemarin di video aku yang sebelumnya aku sudah ngajak kalian untuk mengganti kampas rem depan. Nah, sekarang aku mau ke bengkel mobil Krian. Nah, di sini aku mau bubut disc brake depan karena posisi atau kondisi disc brake-nya itu bergelombang parah, makanya sudah waktunya dibubut. Yuk ikuti video sampai selesai ya. Nah, ini dia gengs kondisi permukaan disc brake yang sebelum dibubut ya, seperti ini kondisinya. Jadi dia udah sangat parah baret-baretnya dan bergelombang. Oke, ini step awal tentu melepas kaliper setnya ya, jadi dilepas semuanya. Dan ini adalah pangkon kalipernya atau dudukan kaliper juga dilepas, jadi menyisakan hanya disc brake-nya saja untuk segera kita bubut. Yap, dan ini sudah mulai eksekusi proses bubut atau menghaluskan dan juga meratakan permukaan disc brake yang bergelombang. Geng, ini tadi setelah dilepas terlihat dari kampas rem yang sudah aku pasang beberapa hari yang lalu, ini terlihat gesekannya cuma termakan di bagian bawah dan atas saja ya, dan bagian tengah ini tetap utuh, menunjukkan bahwa permukaan disc brake memang tidak rata, sehingga harus segera dilakukan proses pembubutan disc brake. We'll be right back.
untuk proses lama pengerjaan pembubutan ini tergantung dilihat dari permukaan disc brake-nya. Nah, kebetulan disc brake aku yang sebelah kanan ini posisinya dia bergelombang parah sehingga memang membutuhkan waktu yang lebih lama ya, gengs. Nah, ini bisa kita lihat permukaan disc brake yang berwarna mengkilap atau silver ini adalah permukaan disc brake yang sudah proses bubut, sementara yang bagian atasnya yang warna hitam merupakan permukaan disc brake yang masih bergelombang, sehingga nanti diratakan semua hingga berwarna silver mengkilap seperti itu ya. Nah, gengs, akhirnya ini proses membubutan atau meratakan permukaan disc brake yang sebelah kanan ini sudah selesai ya. Nah, bisa kita lihat hasilnya flat, rata dan mulus. Semuanya sudah berwarna silver kilap seperti ini dan ini permukaannya sangat halus, sangat rata. Tinggal proses finishing sama masnya nanti katanya di proses finishing dengan cara dihaluskan menggunakan kertas gosok halus. Nah, akhirnya ini udah beres ya, bagian disc brake sebelah kanan sudah proses finishing dan sangat mengkilap, sangat rata dan halus permukaannya dibandingkan dengan sebelumnya tadi yang sangat bergores, bergaris ya dan tidak rata. Ini mampu meningkatkan daya cengkeram kampas rem, otomatis performa brakingnya atau pengeremannya menjadi lebih mantap.
Yap gengs, akhirnya ini udah beres ya proses bubut disc brake sepasang roda kanan dan kiri di bengkel mobil injeksi Krian, tepatnya ini di bengkel Sukodono ya. Nah, aku tadi datangnya sore jam 3:30, ini baru kelar jam 6:30 menjelang Isya, dan cukup worth it. Dan aku rekomendasikan buat teman-teman yang mau bubut disc brake bisa merapat ke bengkel ini karena mekaniknya handal, tanggap dan loyalitas ya. Dan untuk harganya, bubut disc brake ini sepasang roda kanan dan kiri kena biaya Rp300.000. Oke gengs, ini akhirnya udah beres project aku kali ini, repair atau bubut disc brake depan. Nah, feel pengereman setelah aku coba tentunya dia lebih pakem dari sebelumnya karena dia permukaan disc brake sudah menjadi lebih rata. Dan sekian dulu video dari aku kali ini, thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk terus support channel aku ya, biar bisa terus berkembang. See you next video gengs.